lama flat je kan, kalau balik kampung dia main tanah biar. Itu bagus untuk kesihatan. Cahaya matahari untuk vitamin D untuk tulang. Sentuh tanah, macam budak dia suka kalau balik kampung kan main tanah. Kurik-kurik lah apa biar kan. Itu untuk kesihatan badan ni. Kalau kat dekat tanah, dah terperak dekat rumah flat. Kena kunci. Takkanlah kat kampung pun nak dikunci juga, kesian. Biar dia main bawah rumah ke. Yang penting tempat tu selamat. Tak ada ular, tak ada kaca contohnya lah. Biar kan dia bermain malam. Kita masa kecil dulu lagi teruk mainnya. Panjang bubuk. Tangkap ikan pun pandai walaupun kita tak perempuan kan. Dah besar tak letih pula tangkap ikan kat tu. Tak apa, tak budu tu kan. Tak budu, ikan sepat, ikan puyuh. Dululah, dia tak pandai yang tu. Okey, untuk customer yang nak urut, dia jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu lapar. Kalau misalnya kata nak urut tu, dia datang, dia kata dia mau sarapan, belum makan, bagilah dia minum secara gilu ke, sebagai roti kan. Bagilah sebagai. Jangan terlalu kenyang, terlalu kenyang nanti sistem hepatik dia berat nak membawa zat ke badan, susah nak buat perubahan-perubahan hormon untuk dia badan dia cepat lagi. Kalau dia terlalu lapar, susah dia pengsan. Kena rajin tanya lah. Selepas urut, kalau boleh jangan mandi. Satu hingga dua jam baru mandi. Sebab setiap badan tak sama, ada orang badan dia okey je, ada badan tak boleh mandi. Bila dia lepas urut terus mandi, dia jadi sejuk menggigil-gigil. Kebiasaannya orang kata, orang tu akan kata cepat urut bau atau laya. Lepas urut jangan terus minum air batu. Boleh jadi sakit balik badan. Kena beritahu ke semua minum air suam. Dalam masa berubah je pun air suam. Okey, kita masuk ke surat 10. Okey, korang kena tahu orang biasa, orang sihat biasa dengan orang-orang salin normal sama je. Boleh baring, boleh terentang, boleh hiring, bagai semua boleh. Okey, biasanya urut ibu terpaksa salin ni sebaik-baiknya satu kali urut, korang siap urut dia muka dia dah merah. Kalau ada orang dia badan dia berpeluh-peluh. Barulah urutan kita tu berkesan. Bila kita urut, darah dah lancar, angin dah pecah, badan dia dah kuat sikit. Kita akan nampak pada muka dia. Muka dia jadi merah, dah jadi segar, naik seri. Juga dia akan berpeluh-peluh. Muka surat 10. Urutan sebab salin. Sebaik-baiknya urut orang masing-masing ini kita urut dengan pakej bertumpu lah. Nak bantu cepat dia punya urat dia sihat. Okey, untuk orang lepas salin kan ada biasanya dia kena minum minuman yang stabilkan hormon. Biasanya zaman dulu dia boleh buat periuk, ais pang kederang. Tapi zaman sekarang dah ada penyakit baby kuning. Jadi bila baby kuning tak kena elak daripada makan herbs. Bila baby dah habis kuning baru boleh makan herbs. Tapi dalam masa tu macam mana nak bantu untuk ibu tu stabil hormon, kita kena sediakan minuman coklat. Minuman coklat yang kita buat sendiri. Sebab minuman coklat yang dekat pasaran kan dia pakai gula putih. Orang dalam rantang ni dia tak nak gemuk, dia nak kurus. Jadi gula putih tu kan menyebabkan radang, cepat gemuk. Jadi kita sediakan hot coklat yang kita buat sendiri. Kita beli serbuk koko, serbuk VCO, stevia. Serbuk koko tu untuk stabilkan macam air coklat tu untuk stabilkan hormon. Serbuk VCO tu untuk bantu ibu tu tak sembelit, lepas tu untuk bantu ibu tu kenyang lama. Sebab ibu yang menyusu ni selalunya dia cepat lapar. Lepas tu dia makan sembarang je. Bila dia cepat lapar, dia makan sembarang je. Tu yang badan dia jadi gemuk.
Lagi satu ibu lepas salin, bila dia makan banyak tapi makannya makanannya tidak berkhasiat, badannya lambat sihat dan susu yang keluar tu pun ada yang terlalu cair ataupun tetek dia bengkak tapi susu tak nak keluar sebab dia tak makan makanan yang berkhasiat yang cukup. Sebab orang rapatan ni dia sibuk nak kurus. Sebenarnya kurus senang je orang rapatan nak kurus sebab darah keluar banyak, air dalam badan keluar banyak, dia sempat kurus. Sekarang isunya adalah makan yang berkhasiat. Supaya cepat sihat, cepat kurus dan susunya banyak. Sebab risiko tu boleh dapat mana? Dekat Facebook banyak, dia nama Almana. 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 Kalau kita boleh campur kan, kita tinggal bawa bekas pergi makan semua kita bantu. Semua coklat, semua stevia, kalau stevia tak susah nak cari semua tak apalah, masa dah kita bantu kan kita test stevia. Stevia pergi test macam mana? Pulanglah nak macam mana. Okay, ibu dalam pantang dia bagus makan kurma, kacang badam, kacang walnut. Kacang badam, walnut, kurma bagus untuk otak, untuk mengelakkan terkena penyakit mental. Kebanyakan orang dia hanya bagi makan pada saraf badan, dia lupa bagi makan kepada saraf otak yang menyebabkan lepas salin cepat lupa, cepat rabun. Ada orang masalah cepat koyak sebab lupa nak bagi makan kepada mental, kepada saraf otak. Okey, batu merian tu dia duduknya dalam rahim. Ada pendapat kata batu merian ni rahim tu batu merian. Ada ni satu pendapat kata batu merian ni adalah satu biji yang duduknya jauh dalam rahim. Bila ada kesakitan macam sakit nak bersalin, sakit keguguran, ke terlalu sakit, jadi orang menanam yang sangat kuat. Jadi bila menanam sangat kuat, biji tu akan terkeluar dari bahasa dan rahim tu dia dalam keadaan kembang, dia tak sihat. Jadi nak bagi rahim tu kecut balik dan biji tu masuk ke dalam balik, kena tunggu 21 hari untuk berubah. Pagi sekali, petang sekali nak bagi rahim tu kecut. Okey, kalau bentan ni ada banyak sebab lah. Sama ada ibu tu kurang rehat, apa ni, lasak, macam-macam sebab. Boleh jadi demam panas, boleh jadi demam sejuk. Rawatan dia adalah kena berpantang semula lah. Mati herba, urut, tungku, makan daripada suam, makan yang baru masak. Kalau orang tanya package, kita bagi package daripada mandi, tungku, minum kopi herba ke. Kalau tak ada minum kopi, kita ambil halba satu sudu kecil, masuk dalam air secawan air yang panas. Bila dia dah macam air teh tu, bagi minum semua. Halba. Lepas tu dia kena pakai stokin, kena bagi tahu dia makan apa yang menyebabkan dia bentan. Kalau tak cukup rehat, dia wajib rehat. Kalau sebab makanan, kena cek lah makanan apa yang dia salah makan. Ada orang dia bukan makan benda tu. Ada orang, contohnya mak dia sediakan dia, mak dia nak masak terung untuk mak dia pakai pisau yang sama. Pisau ni dia tak basuh, dah kena terung. Dia terus potongkan buah limau bagi anak dia dapat makan. Bekas-bekas terung daripada pisau terkena kat buah orang tu boleh menyebabkan anak dia tu bentan. Benda ni macam nampak macam tak logik, tapi dah jadi banyak kali. Jadi kita ni lah, kita tahu supaya gelit. Okey, lepas tu lupa ke sini. Rengat dia ada beberapa sebab lah. Boleh jadi rengat ni dia sakit. Lepas salin tu jadi lepas salin sama ada masa dalam wad ataupun di dalam rumah, dia jadi sakit, sangat sakit.
sama ada sebab ada dalam buku dalam rahim ataupun rahim dia nak mengecut sebab dia menyusu baby, ada juga jadi lengat sebab rahim bengkak. Sakit tak perut lah. Kalau sebab darah beku, boleh tunggu atau letak minyak panas lah kat perut, nanti darah tu akan cair. Dan minyak hangat yang warna hijau atau warna merah, dia akan cair-cair. Dan keluar dah akan selega. Kalau sebab rahim tu bengkak, kena rajin tunggu dekat rahim, dekat peha, dekat punggung, nak bagi kecut balik, nak bagi urat-urat terkendur lah. Kalau disebabkan susu tak boleh nak edak lah, memang bila lepas di salin ada orang bila susu baby, dia punya rahim tu penat, dia tak kecut. Okey, tu surat 12. Okey, bersalin normal dengan bersalin caesar yang membezakannya adalah sekat rahim tu bila. Untuk orang bersalin normal, sekat rahim tu boleh buat selepas dalam nifas habis sama ada 45 hari selepas bersalin ataupun 60 hari. Setiap orang tak sama dia punya darah nifas dihabis. Ada orang 45 hari, ada orang 60 hari. Tapi kalau orang kata 20 hari darah dia dah habis, adalah kemungkinan darah tu bertakung lagi kat dalam rahim. Kena rajin tunggu ataupun makan herba-herba yang panas untuk bantu darah yang bertakung tu dia cair dan dia keluar sebanyak-banyaknya. Untuk orang senoma, sengkak rahim kena buat 45 hari atau 60 hari, 60 hari. Masa tu kita boleh buat pakej penutup pantang. Pakej penutup pantang tu urut, sengkak, tangas, mandi garam limau atau mandi bunga. Kenapa kena mandi garam limau atau bunga? Sebab kita nak buang benda-benda syaitan-syaitan yang mengayut dekat ibu tu atau dekat bini. Penutup pantang, mandi, urut, sengkak, tangas. Kalau nak tu, kalau mandi dulu, sekali dengan tangas lah. Tangas, mandi, urut, sengkak. Boleh mandikan ibu dengan baby sekali lah. Untuk orang caesar, sengkak rahim 2 tahun selepas bersalin.